merupakan salah satu tempat berbahaya. Jarang kejadian seperti kecelakaan bisa terjadi kapanpun. Beberapa kejadian mungkin mengundang pertanyaan karena ulah kebodohan dari sang pengendara. Namun beberapa kejadian lainnya justru harus berakhir tragis, seperti kejadian di jalan raya berikut. Kejadian-kejadian ini terekam kamera di berbagai belahan dunia. Dan berikut 7 kejadian di jalan raya versi of the spot. Kejadian di jalan raya berikut ini sungguh mengundang pertanyaan. Buruknya cara berkendara seseorang di Cina ramai dibicarakan di internet. Selain membuat geleng-geleng kepala, video ini juga dapat membuat orang tertawa. Video ini didapat dari sebuah kamera pengintai di jalan raya. Video ini memperlihatkan seorang pengendara motor menabrak hingga 5 kali. Pertama, ia menabrak sebuah mobil minibus. Ia berusaha melarikan diri. Sial baginya, ia malah menabrak sebuah mobil sedan. Setelah berhasil mengendalikan motornya, ia kembali harus bersinggungan dengan kendaraan lain, kali ini dengan sesama pengendara motor. Setelah itu, ia menarik gas motornya. Kali ini, ia menabrak tepat sebuah truk. Akhirnya, sang pengendara buruk ini masuk ke dalam lubang galian jalanan. Sepertinya pengendara ini belum bisa mengendalikan motornya dengan baik dan benar. Sungguh, sebuah tindakan yang tak terpuji, yang membahayakan dirinya dan orang lain. Karena kondisi jalanan tergenang air dan licin, mengakibatkan beberapa kendaraan kesulitan melewati sebuah jembatan. Pertama, sebuah mobil van dan truk tergelincir dan kehilangan kendali ketika mencoba melewati jalan ini. Lama kemudian, muncul sebuah mobil sedan hitam. Mobil ini juga tergelincir dan kehilangan kendali hingga menabrak truk sebelumnya yang telah berhenti. Kecelakaan ini ditambah dengan sebuah mobil sedan lain. Mobil melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Jalanan licin membuat mobil ini kehilangan kendali dan menabrak truk yang sedang berjalan lambat. Tabrakan beruntun pun tak dapat terelakkan. Yang beruntun terjadi di jalan raya Rusia ketika sebuah truk menabrak kendaraan roda 4 dari arah berlawanan. Dalam video terlihat suasana jalan raya dua arah. Kemudian dari arah berlawanan, tiba-tiba sebuah truk terlihat tak mampu mengendalikan kecepatan truknya dan menabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Truk ini pun kemudian kehilangan kendali dan menabrak truk lain yang ada di depannya. Terguling, terbakar, dan memuntahkan muatan truk yang tertabrak. Dilaporkan 10 orang mengalami luka parah akibat insiden ini. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit. Sebuah video di Baku, Azerbaijan. Dua buah truk berwarna biru tengah berjalan beriringan. Kamera pengintai jalan raya merekam perjalanan mereka. Ketika sedang melewati jembatan Bagirov di wilayah bernama Nizami District, tiba-tiba truk biru kedua kehilangan kendali dan terjatuh dari jembatan tersebut. Saat truk ini terjatuh dari atas jembatan, tak ada satupun mobil yang tertimpa olehnya. Petugas segera mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi truk ini. Kepolisian setempat menginformasi, satu korban dalam kecelakaan ini adalah sang pengemudi truk. Amerika, sebuah video di jalan raya menunjukkan mobil-mobil polisi tengah mengejar sebuah mobil hitam. Mobil polisi pertama berhasil menabrak mobil tersangka, namun hilang kendali dan menabrak sebuah bangunan. Mobil tersangka berhasil melarikan diri. Datang bantuan dari mobil
polisi lain. Terjadi kejar-mengejar antara mobil polisi dan mobil penjahat. Apatnya sang penjahat sangat gigih mempertahankan mobilnya, meski berulang kali mobil polisi menyudutkannya. Sang tersangka tetap mampu melarikan diri. Akhirnya pengejaran ini terhenti. Sang tersangka menghentikan mobilnya dan menyerahkan diri. Sebuah kamera pengintai jalan raya merekam sebuah kejadian tak terduga. Dalam video ini terlihat pengendara motor di Bangalore, India hendak melintasi persimpangan jalan. Pria ini tampak waspada, memperhatikan kendaraan lain dari arah berlawanan. Hingga tiba-tiba saja semua mobil melaju dengan kecepatan tinggi menabrak motor pria ini. Pria ini seperti telah memperkirakan datangnya mobil yang kehilangan kendali ini, sehingga ia berhasil menghindar dan selamat dari kecelakaan maut. Seorang pengendara motor di Cina nyaris saja kehilangan nyawanya. Kejadian bermula ketika seorang pengendara motor tengah melintas di persimpangan jalan. Tiba-tiba saja sebuah truk melintas. Badan truk bersinggungan dengan motor. Sang pengendara selamat dari kejadian ini, sementara truk ini terlihat kehilangan kendali. Dalam video lain terlihat pengendara motor juga nyaris menjadi korban akibat tertimpa badan truk yang oleng. Di sebuah persimpangan lampu merah terlihat sepeda motor tengah berhenti melewati garis batas penyeberangan jalan. Dari arah berlawanan semua truk melaju, tiba-tiba saja oleng, hilang kendali dan terjatuh. Akibatnya badan truk hampir saja menimpa sang pengendara motor. Pemirsa, itulah 7 kejadian di jalan raya versi On The Spot.